Hai para Nigu user dan kaum ibu kom top global kalau soal rebahan. Seperti di judul video kali ini adalah anime-anime dengan karakter utama yang bakalan dihidupkan kembali atau direinkarnasikan ke sebuah dunia baru di mana sering kita kenal dengan nama isekai. Entah itu menjadi overpower, jadi pengecut, atau jadi fuckboy. Ya, jadi Thanos, Pico pun jadilah ya. Gimana ya? Soalnya banyak yang request, teman-teman. Lagian anime isekai itu kan ya kalian pada demen kan? Alah, ngakulah, gak usah malu-malu tapi mau. Nah, apa saja sih anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Yojo Senki. Udah jahat direnkarnasikan menjadi orang jahat lagi. Emang kagak ada faedahnya orang ini. Mungkin cuma anime isekai satu ini nih yang konsepnya itu karakter utamanya didesain seperti ini, Pak. Pasti tujuannya ya agar kalian terpukau akan keimutan cewek yang satu ini. Lu bayangin, di sebuah medan perang ada seorang anak kecil perempuan. Anak itu enggak mencela-mencela di tengah-tengah pertempuran begitu. Malah sebaliknya, dia ini memimpin sebuah pasukan untuk bertempur. Gila kan? Ngomongnya aja masih cadel, Pak. Nah, nama dari anak itu adalah Tanya Degurechav. Dulunya dia adalah salah satu pekerja paling elit di Jepang. Tapi dia harus mati karena ada seseorang yang membencinya. Nah, akhirnya dia ini lahir kembali ke dunia lain, di mana dia ini bakalan menjadi sosok gadis kecil. Ya, walaupun gadis kecil, dia ini lebih mengutamakan efisiensi dan karir pribadinya di atas segalanya. Nah, disinilah motivasinya, di mana dia akan menjadi orang yang paling berbahaya di antara manusia ahli sihir dan orang-orang lainnya dalam pertempuran. Nah, di sini nih serunya. Isekai di dalam anime ini digambarkan dengan ya pertempuran ara-ara Eropa gitu, dengan ala-ala fantasi gitulah. Night and Magic. Gua baru sadar apa emang gua yang goblok ya? Kayaknya anime isekai yang ngambil konsep mecha itu baru anime ini deh. Atau ada lagi, tapi ya nggak terlalu populer. Ya, namanya juga anime isekai iwik-iwik, Pak. Pasti dasarnya itu MC-nya overpower, kalau nggak MC-nya itu ngeherem lah, fuckboy. Menceritakan seseorang otaku mecha yang meninggal karena sebuah kecelakaan. Nah, sekarang dia ini direinkarnasikan ke dalam dunia isekai sebagai seorang yang bernama Eru. Di dunia ini, banyak sekali senjata-senjata humanoid besar yang dikenal sebagai Silhouette Knight, yaitu sebuah senjata besar yang menyerupai manusia yang ada pada kehidupan zaman sekarang, atau lebih gampangnya dinamakan dengan mecha robot lah ya. Berbekal ingatan dan keterampilan yang emang dia udah miliki sebelumnya, karena emang Eru ini pinter dari dunia asalnya, Eru ini berkeinginan menjadi pilot Silhouette Knight bersama teman-temannya untuk menjadi seorang Knight Runners. Honzuki no Kikukujo. Walau agak berbeda dengan seri isekai-isekai iwi-iwi lainnya, yang pasti fantasi adventure RPG basoka, shotgun, granat, anime ini lebih mengedepankan konsep slice of life. Ya, pertanyaannya, apa seru sih tentang kehidupan manusia-manusia yang ada di isekai? Biar gua ceritakan sedikit tentang mahasiswa pencinta buku yang meninggal akibat kecelakaan dan terlahir kembali sebagai seorang anak perempuan bernama Main. Bukan Main yang di Tatenuzia, bukan. Main itu adalah seorang anak dari tentara miskin yang sering sekali tuh sakit-sakitan. Lebih buruknya lagi, dunia tempat dia dilahirkan kembali ini memiliki tingkat literasi yang sangat rendah dan akses-akses buku hanya terbatas untuk para kaum elit. Nah, disinilah Main memutuskan bahwa jika tidak ada buku, dia harus membuatnya sendiri sampai bisa mengisi perpustakaan. Serunya untuk anime ini dibandingkan dengan nonton anime-anime isekai yang berantem-berantem kagak jelas, terus kalah jadi sad boy joker gitu, mendingan nonton anime ini, Pak. Rating anime ini juga besar, sekitar 8,07 lah kalau tidak salah. Tatenuyusa aja tuh ya, hampir kalah sama anime ini. Angel Beat. Buat kalian yang pengen nonton anime agar bisa agak sedih-sedih gitu, buat apa sih sedih? Maksud gua, buat kalian yang nonton anime biar merasakan feel sedih karena kepergian satu persatu karakternya, menurut gua lu bolehlah coba anime ini. Dimana kisahnya sendiri tentang karakter yang bernama Otonashi, yang terbangun dan tidak bisa mengingat apa-apa selain namanya sendiri. Kemudian dia bertemu tuh dengan gadis yang bernama Yuri. Dan Yuri ini bakalan menjelaskan padanya kalau mereka ini berada di dunia alter life. Dengan kata lain, semua yang ada di sana adalah orang-orang yang sudah mati, tetapi tidak masuk ke akhirat langsung, Pak.
Nah, pertanyaannya, kenapa mereka bisa masuk ke sana? Jadi mereka ini, orang-orang yang masuk ke dalam dunia afterlife ini adalah orang-orang yang masih memiliki mimpi yang belum terkabul di masa mereka hidup. Nah, mulai dari sinilah cerita perkembangan karakter yang bikin gua kagum, teman-teman. Dimana hanya dengan 12 episode, semua karakternya itu, terasa bukan karakter ecek-ecek. Ya, yang alias cuma numpang lewat gitulah. Masa lalu antar karakter juga bikin kita amazing akan susahnya kehidupan yang mereka jalani. Buat kalian yang sudah nyerah hidup, apalagi sampai pengen lompat dari gedung cuma takut karena ketinggian, pikiran kalian itu bakalan dirubah di dalam anime ini. Dimana karakter-karakter yang ada di dalam anime ini menjalani hidupnya yang susah dengan penuh kesabaran. Bahkan sampai akhir hayat pun juga tuh ya, si main karakter ini ingin berusaha untuk menolong orang lain. Kenja no Magu. Haruh, anime buat kalian yang pengen happy-happy aja lah ya. Bukan tentang anime yang bakalan bikin drama-drama atau persoalan hidup ala sinetron gitu, yang susahnya minta ampun. Kenja no Magu, kalian para pencinta anime isekai pasti udah pada kenal lah ya. Dimana seorang pria muda yang meninggal gara-gara kecelakaan dan terlahir kembali menjadi bayi di dunia lain. Dan dia kemudian dirawat dan diberi nama Shin oleh seorang pahlawan Merlin Walford. Shin ini dibesarkan dan diajari berbagai macam ilmu sihir. Ketika menginjak usia 15 tahun, Shin ini memulai perjalanannya sendiri ke ibu kota kerajaan untuk masuk ke dalam akademi sihir. Namun Merlin itu lupa belum mengajarkan salah satu hal yang penting di dalam dirinya, yaitu tentang hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, begitulah cerita komedi fantasi anak laki-laki dimulai, di mana lu bakalan menemui banyak sekali tuh opai-opai bergemilang di dalam cerita anime ini tentunya. Tensei Sitara Slime Dataken. Ya, terlahir kembali sebagai seorang bayi super. Udah biasa. Terlahir sebagai bangsa piku. Udah biasa. Terlahir sebagai makhluk bulat yang kayak ingus yang bisa apa saja. Ini baru luar biasa. Rimuru Tempest adalah nama baru dari karakter manusia Satoru Mikami. Di dunia asalnya sebelum Entet, dia ini masih berusia 37 tahun, Jones ganteng idaman. Tapi sayangnya, dia harus Entet gara-gara ditusuk sama seorang penjahat. Nah, akhirnya seperti yang udah kalian tonton lah ya, dia ini bakalan terseret ke dunia fantasi. Kehidupannya yang sangat membosankan cuma nonton bokep, kini berubah menjadi petualangan baru di dunia fantasi sebagai monster lendir dengan kemampuan yang cukup unik lah. Buat kalian yang mungkin saja belum nonton ya, mungkin saja, tapi gua rasa udah pada nonton semua sih. Anime ini bisa menjadi teman malming, tapi jangan harap bakalan ada iwi-iwinya, karena anime ini nggak ada kayak gitu pak. Ada sih, tapi ya mungkin cewek-cewek goblin. Isekai wa smartphone to tomoni. Kebayang nggak kalau ada orang yang masuk ke neraka, orang itu malah masih mikirin buat bawa HP-nya ke neraka. Lu mau mabar FF sama iblis, ha? Tapi anime ini nggak masuk neraka juga sih, cuma ganti ke isekai. Dimana masih bawa HP, pak. Mana HP-nya itu disulap sebagai alat yang sangat ajaib lagi. Toya Mochizuki secara tidak sengaja terbunuh oleh keteledoran dewa. Nah, dewa aja bisa teledor kan, apalagi kalian. Dan sebagai gantinya atau permintaan maafnya, dewa ini mengizinkannya untuk dilahirkan kembali ke dalam dunia fantasi dan akan memberinya satu keinginan yang dia inginkan. Jadi untuk permintaan Toya ini, malah dia memilih tuh untuk menyimpan smartphone-nya ke dalam dunia berikutnya alias ke isekai. Nah, di kesempatan kedua ini dalam kehidupannya, dia berhasil tuh berteman dengan banyak sekali tokoh-tokoh penting yang ada di dunia tersebut dan menemukan sebuah rahasia dari dunia tersebut juga. Dan ya, dia malah mewarisi sebuah warisan peradaban kuno. Dari sinilah petualangannya itu jadi santai-santai, pak. Ya, karena HP-nya itu OP. Emang mau gimana lagi? HP itu emang segalanya ya. Konosubarashi Sekai ni Tsukufuku wo atau Konosuba. Kazuma Sato cuma karakter ini yang mematahkan bahwa anime isekai yang MC-nya itu tidak OP nggak bakalan rame. Emang ya, hebat si Lord Kazuma ini. Menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Lord Kazuma alias Kazuma Sato yang direnkarnasikan ke dalam dunia hayalan berbasis game RPG itu, teman-teman. Dan menemukan rekan setimnya satu persatu untuk mengalahkan sang raja iblis. Sayangnya rekan timnya itu sableng-sableng semua, pak.
Cuma si Megumin doang sih yang agak mendingan dibandingkan dengan anime-anime sejenisnya yang lebih serius seperti RE Zero. Konosuba malah lebih ke komedi pak, ala-ala Boku no Pico gitulah dan sejenisnya. Lagian emang dari awal anime ini udah memperlihatkan kematian yang gak logis banget. Masa ada orang mati ngompol pak karena shock lagi mau nyelamatin orang yang mau ditabrak traktor. Ya lu tahu sendirilah, traktor itu kan jalannya lambat. Mana habis itu orang tuanya dapat kabar Kazuma mati, malah ketawa kan. Emang anime ini cuma ngisahin kisah menyedihkan si Kazuma doang, pak. Apalagi setelah masuk isekai, tambah menyedihkan lagi tuh kehidupan si Kazuma ini. Harus tidur di kandang kuda dan ya dapat dewi-dewi sableng kan. Emang menyedihkan Kazuma. Nah itu aja sih anime-anime yang dimana karakter utamanya ini mati dan ditransfer ke dalam isekai. Kebanyakan anime-anime isekai itu sih emang ya ditransfer kagak mati pak, atau terjebak ke dalam dunia game, ya itulah rumus isekai. Nah manakah anime-anime yang paling kalian favoritin atau kalian memiliki pendapat sendiri, tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video, saya user Neko Pengundur Riris, sampai jumpa di next episode.